gua ini. Selamat pagi. Hei, masih ngantuk tapi udah jam 1 siang ya. Soalnya tadi kan begadang nonton bola tuh. Ada final Liga Champions. Baru tidur. Baru tidur sekitar jam berapa sih tadi? Beres tuh jam 5-an. Terus ini jam 11 tadi bangun. Sekarang ke bank kirim duit, habis itu cari sarapan. Alright. Kita aja ngevlog. Ini tak ada kerja. Gua lebih banyak yang lain. Gak ada sih. Oh, di ini. Tuh, kita mau makan di situ tuh, yang kuning-kuning. Itu restoran masakan India, masakan otentik India. Putih kok. Udah beberapa kali kita makan di sini. Ya, terlalu makanannya kari gitu. Ini bala-bala. Oh iya, bakwan. Bakwan. kerupuk kayak di Indonesia. Rata-rata sih masakannya hampir sama kayak masakan Indonesia. Ini kentang dibumbuin. Ya, Mas. Ini yang aku ambil habisan mie. Ini di ambil semua sama nanti. Malam.
makan di sini selalu ada nggak habis, pasti nyisa. Itu karena kita selalu ngambil apa namanya saladnya itu duluan, terus ngambilnya banyak, main course-nya keluar, main course-nya cuma dimakan 1-2 biji, nyisa, akhirnya udah kenyang, nggak kemakan. Siapa yang mau ke sini? Makan di sisa. Di sini tuh makan sepuasnya, bayar 980 ya. Buat satu menu, kita bisa ngambil berkali-kali. Jadi di sebelah ini sebelah sana ada table, ada meja buat salad. Terus main course-nya naan itu seperti roti canai kayak di Indonesia. Itu juga kalau habis boleh minta lagi, tapi perutnya tuh kayak nggak sebesar bawor. Perut tuh kecil kan. Jadi ya sekali pesan juga nggak pernah habis, sudah kenyang duluan. Ini yang mana? Jadi udah pesan kulit ayam digoreng kering kayak gini, terus harganya tuh satu porsi hampir 400 yen. Kalau dirupiahkannya sekitar mungkin kalau di kurs sekarang jadi 50.000 buat satu porsi kulit ayam 50.000 rupiah. Waduh, el kirim rumah dapat satu ekor ayam hidup.